Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hari Hermawan, kembali bakalan review sepeda Xrada 6 Limited Edition. Apa kabar kalian semua? Baik ya. Terima kasih udah subscribe channel saya dan juga nonton video saya. Semoga bermanfaat. Kali ini Polygon mengeluarkan sepeda Xrada 6 Special Edition atau Limited Edition dengan spare part 11 speed menggunakan Diore, dan harganya pun gak beda jauh, cuman beda selisih Rp200.000, tapi dengan spek yang lumayan tinggi cukup murah. Forknya menggunakan Santur XCR 32 LOR Travel 120 mm. Dia masih menggunakan sistem quick release atau QR di bagian fork. Ukuran bannya dia menggunakan 27,5 × 225 spider bite. Black levernya menggunakan Shimano MT201. Brake setnya menggunakan Shimano MT200 Hydraulic Disc Brake. Dan untuk rotornya dia menggunakan Shimano SM-RT10. Sepeda ini sangat cocok sekali untuk medan cross country atau disebut dengan MTBXC, yang tipe frame hard trail. Dan sepeda ini juga sangat cocok untuk olahraga sehari-hari di perkomplekan, perkotaan, dia masih bisa digunakan karena dia menggunakan suspensi depan aja. Yang belakang dia menggunakan frame hard trail, jadi nggak terlalu rebound pas saat digoes di jalan datar. Dia menggunakan setang flat bar yang cocok untuk medan cross country. Untuk pedal dia menggunakan pedal berbahan alloy, cukup ringan.
Material frame dia menggunakan ALX Axis Sport, lebih ringan dari alloy yang biasanya. Untuk rantainya dia menggunakan KMC 11 speed single. Sprocketnya menggunakan Diore CS 5100 ukuran 1151T. RD-nya menggunakan RD 5100. Untuk cranksetnya dia menggunakan Shimano Diore FC 5100 berukuran 32T. Untuk shifting dia lumayan responsif. Ketika dioper giginya dia enggak kasar, halus, smooth. Sepeda ini dibanderol dengan harga 7 juta rupiah. Beda selisih 200 ribu sama Xrada sebelumnya. Oke, cukup sekian review dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.